Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menyaksikan video pembelajaran hari ini. Kembali lagi di video pembelajaran Explore Biologi. Pada hari ini, kita akan memulai membahas satu materi yang ada di kelas 12. Materi tersebut adalah pembelahan sel. Pembelahan sel ini adalah merupakan salah satu materi lanjutan dari yang sebelumnya materi sudah kamu dipelajari di bab-bab sebelumnya. Bisa cek di channel ini juga, ada beberapa penjelasan terkait materi di bab sebelumnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang pembelahan sel. Pembelahan sel merupakan materi yang sebenarnya secara isi dia tidak terlalu banyak dibandingkan dengan materi-materi sebelumnya. Tapi karena ini merupakan inti dari materi ini adalah tahapan, jadi tentu membutuhkan perhatian yang ekstra juga dari kamu semua yang untuk dalam mempelajarinya, gitu ya. Oke, kita masuk. Jadi apa yang akan kamu pelajari di materi ini? Ada tiga topik utama yang akan kamu pelajari di bab ini. Yang pertama ada mitosis dan mitosis itu saya jadikan satu. Kenapa? Karena sebagai perbandingan, ya. Lalu yang kedua ada meiosis. Nah, jadi selain ada mitosis dan mitosis, ada juga yang namanya pembelahan sel yang namanya meiosis, ya. Dan yang terakhir ada gametogenesis. Nanti gametogenesis sendiri ada dua, yaitu pada hewan atau manusia dan pada tumbuhan. Kita pelajari secara garis besarnya saja. Nah, kita masuk ke pembahasan pertama sesuai dengan judul video ini. Kita akan mempelajari, oh ya, sebelumnya saya jelaskan dulu untuk pembelahan sel. Itu dia terbagi dari tiga, ya. Ada mitosis, ada mitosis, dan meiosis. Sebenarnya apa sih yang membedakan? Yang membedakan adalah sesuai namanya. Kalau mitosis itu sesuai dengan beberapa kata biologi yang sudah kamu kenal, ya. Kalau misalnya ada satu kata dan depannya A, dan ada kata lain dari kata tersebut, berarti artinya adalah tidak. Yang berarti tidak terjadi pembelahan secara sebenarnya pada mitosis. Makanya mitosis sendiri sering dibilang sebagai pembelahan biner, ya. Nah, pembelahan biner apa yang dimaksud pembelahan biner? Pembelahan biner itu ada contohnya pada bakteri. Nanti kita akan pelajari lebih detail di slide selanjutnya. Lalu yang kedua ada mitosis. Mitosis itu tidak terjadi reduksi jumlah kromosom. Kayak gimana tuh, Pak? Contoh gini. Misalnya pada kita manusia, pada manusia itu awalnya kromosomnya ada berapa? 48, 46 atau nah coba kamu lihat lagi. Nah, saat terjadi pembelahan mitosis itu tidak terjadi reduksi jumlah kromosom. Gitu ya. Sementara kalau pada meiosis itu terjadi reduksi jumlah kromosom. Oke, tanpa panjang lebar lagi kita masuk ke inti materinya. Nah, kita akan masuk ke materi pertama yaitu mitosis dan mitosis. Sebenarnya dua materi ini sudah kalau kamu ngeh atau kamu ya secara detail materi ini sebenarnya sudah ada di SMP. Tapi masih secara garis besar saja. Contoh kalau kamu ingat ada profase, metafase, anafase, telofase itu sudah ada di materi SMP. Tapi memang jarang yang membahas materi ini karena dianggap di SMA nanti akan dibahas secara lebih detail. Sekarang kita bahas ya. Mitosis. Apa sih mitosis itu? Mitosis adalah kalau harus dibuat definisi ya. Kalau harus dibuat definisi mitosis adalah pembelahan sel yang terjadi secara langsung tanpa melalui tahap-tahap pembelahan sel. Maksudnya gimana tuh, Pak? Jadi gini, kalau tadi sudah saya bilang, pada mitosis dia ada tahapan-tahapannya tuh. Ada profase, metafase, anafase, telofase gitu ya. Sementara kalau mitosis nggak kenal nama-nama kayak gitu, dia langsung aja ada pembelahan selnya. Nah, mitosis sendiri terjadi pada reproduksi aseksual organisme prokariotik. Jadi, kita bongkar ya, aseksual. Aseksual yang berarti dia tidak perlu ada pertemuan atau pembuahan sperma dengan sel ovum. Itu aseksual. Dan terjadinya hanya pada organisme prokariotik yang dia memang tidak punya membran inti sel. Ya, misalnya apa bakteri? Nah, sekarang kita coba bahas secara umumnya dari tahapan atau kejadian di mitosis ini. Pada mitosis ini sendiri, jadi awalnya kromosom bakteri itu akan menempel pada membran plasma. Kalau kamu lihat, ini saya sambil coba jelaskan di sini ya.
kalau kamu lihat di sini, nah ini udah saya lingkarin. Awalnya kalau dia tanda-tanda mau membelah dan secara mitosis awalnya kromosom bakterinya akan nempel dulu tuh di membran plasma. Nah, setelah nempel ngapain, Pak? Setelah nempel bagian DNA yang tadi nempel, dia mengalami replikasi. Ya, perbanyakan. Nah, mereka sudah belajar di materi replikasi DNA. Pada bakteri tidak jauh berbeda cara replikasinya. Nah, setelah mulai nempel, jadi tadinya di sini nih, ya kan, dia nempel, terus dia bereplikasi jadi dua ini secara cepatnya aja. Jadi ada dua. Kemudian ngapain? Akibatnya adalah dua ini dia bakal membelah nih. Nah, makanya kan ini ada di sini ya. Nah, ini tanda-tanda mau membelah. Dia dari ujung dia bakal membentuk lipatan. Sampai akhirnya nantinya dia terpisah seperti ini. Gitu. Jadi makanya tadi dibilang secara langsung, enggak ada tahapan-tahapannya. Jadi tidak ada patokan-patokannya. Pak, emang kalau mitosis secara tidak langsung ya Pak, nanti kita pelajari. Bedanya mitosis sama mitosis adalah kalau mitosis dia tanpa melalui tahap. Jadi langsung aja ngebelah. Habis nempel, replikasi, ngebelah, jadi dua. Sementara kalau mitosis nggak bisa kayak gitu. Ada pembentukan apa dulu, gitu kan. Ada misalnya kromosomnya berdiri di bidang ekuator dulu. Nah, itu yang nantinya perbedaan antara mitosis dengan mitosis. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kalau tadi mitosis, tentu tadi seperti saya bilang sebelumnya, ada mitosis. Nah, apa kalau mitosis? Mitosis itu adalah satu pembelahan sel yang dia menghasilkan dua sel anakan yang sifat dan jumlah kromosomnya sama dengan sel induk. Contoh, misalnya, biasanya paling sering dijadikan contoh adalah misalnya kalau kamu lagi lari atau lagi olahraga gitu kan, tiba-tiba tanpa disengaja kamu tersandung batu, jatuhnya terguling-guling, nah sampai berdarah. Sebenarnya, kalau untuk luka-luka ringan itu tidak harus diberikan obat merah atau apa. Misalnya kayak misalnya cuman keluar darah dikit, itu sebenarnya mekanisme tubuh kita sudah mengatur supaya kalau misalnya ada luka tuh sama sel darah putihnya langsung ditutup. Cuma memang kenapa akhirnya kayak misalnya pakai betadin gitu ya. Nah, betadin itu buat melindungi supaya nggak ada kuman yang masuk ke dalam lukanya. Itu mungkin sering salah gitu kan, kalau pakai betadin justru ditaruh di lukanya. Ini salah, cara makainya adalah kalau misalnya nih, misalnya ini lukanya nih. Nih, ini lukanya segini misalnya. Misalnya terus dikasih betadin. Betadin kadang-kadang kan dikasih di sini ya. Padahal harusnya nggak kayak gitu. Ini salah nih. Harusnya dikasihnya di sini. Misalnya nih, nah. Untuk menjaga supaya kuman-kuman yang dari sini nih, itu nggak bisa masuk. Nah, kenapa kalau pada mitosis itu hasilnya sama? Karena memang kulit, contoh tadi kulit itu nggak boleh beda-beda. Jumlah kromosomnya atau sifatnya beda. Kan nggak lucu ya kalau misalnya awalnya orangnya kulitnya coklat. Karena mitosis menghasilkan sifat yang berbeda, menghasilkan kulit warnanya putih. Jadi kayak orang panuan. Ya. Nah, makanya mitosis itu menghasilkan dua sel anakan yang sifat dan jumlah kromosomnya sama. Jadi kalau misalnya awal jumlahnya 46, ya 46 aja. Nggak bakal jadi 23. Berbeda nanti dengan meiosis. Gitu ya. Lalu yang kedua, mitosis terjadi pada sel eukariotik. Kita lah paling gampang, contohnya kita manusia ya. Manusia, hewan, tumbuhan itu ada mitosis. Terjadinya di mana? Kalau pada tumbuhan, dia terjadinya pada sel meristem. Salah, dari sel dewan. Sel meristem ya. Ingat kan, meristem apikal yang bisa membelah terus-menerus. Nah, siapa yang membelah? Atau bagaimana prosesnya? Mitosis ini. Sama, secara garis besar sama tahapannya ya. Nanti promat, fase, metafase, anafase, telofase. Nah, pada hewan, sel somatis itu apa? Sel tubuh. Masih ingat kan kemarin ya, kalau misalnya manusia ada 46 kan? 46. Terus bagi dari 2 ya, 44 plus 2. Nah, ada yang somatik atau autosom, kan? Ada yang gonosom gitu ya. Nah, itu kayak gitu, mirip-mirip. Jadi yang sel somatis ini memang yang sel tubuh, ini bukan sel kelamin. Ya.
Lalu pemulihan ini bertujuan untuk pertumbuhan dan mengganti atau memperbaiki dari tubuh yang sudah rusak. Tadi ya seperti saya bilang, kayak misalnya kamu lagi lari ke guling-guling jatuh menimbulkan luka, mitosis yang bekerja. Gitu ya. Nah, untuk mitosis sendiri yang harus dipahami sebelumnya adalah dia ada dua proses. Ada yang namanya kariokinesis dan ada sitokinesis. Ya. Nanti secara detailnya ada di slide selanjutnya. Oke, sekarang kita mulai masuk ke gambar. Oh, belum. Gambar setelah ini. Nah, ini adalah namanya siklus sel. Jadi siklus sel somatik secara umum adalah seperti ini. Jadi dia tidak akan terus-menerus membelah pada masanya. Sama kayak kamu kan, misalnya seorang siswa nggak mungkin terus-menerus ulangan. Ya nggak? Kan pasti ada masa belajarnya, masa persiapannya, ya kan? Sama, sel juga kayak gitu. Sel tidak akan terus-menerus membelah, tapi sel juga butuh masa persiapan. Sel juga butuh masa persiapan tadi. Beberapa pihak atau beberapa sumber bilang masa istirahat. Cuman kalau saya sendiri lebih beranggapan, kalau untuk siklus sel ini dia adalah masa persiapan. Nah, kalau istirahat terlalu kayak nggak ngapa-ngapain itu sel ya. Padahal selnya juga tetap bekerja, cuma dia tidak membelah. Ya, lebih enak. Nah, ada apa aja di siklus sel? Di siklus sel itu secara umum dia terbagi jadi 4 bagian. Itu ada G1, ada S, ada G2, dan yang ini nih dari P sampai S ini itu adalah fase E. Ya. Nah, kalau fase mitosis tadi ada 4. Kalau G1, S, dan G2 itu nama lainnya atau sering dimasukkan sebagai interfase, masa persiapan. Gitu ya. Nanti kita akan bahas detailnya di slide selanjutnya. Oke. Nah, ini adalah gambar. Saya kenalin dulu nih gambarnya nih. Jadi, mitosis ini gambarnya seperti ini. Pak, ini berarti terjadinya lama dong, Pak. Karena bisa difoto, bisa digambarin sampai detail kayak gini. Enggak. Dia terjadinya sangat cepat. Bahkan kalau kamu, misalnya ini praktikum paling enak kalau di mitosis atau di pembelahan sel itu ngamatin alium sepa. Bawang merah ya. Misalnya bawang merah itu dipotong, kulit bawang merahnya, terus diamatin di di mikroskop yang atau yang memadai. Itu bakal kelihatan tuh, ada yang misalnya tahapannya kayak gini. Ini kayak gini nih, ada juga yang kayak gini. Yang kayak gini. Ada semuanya beda-beda. Nah, terjadinya sangat cepat dan dia tidak terjadi secara bersamaan. Maksudnya misalnya tadi yang seperti saya bilang lukanya segini nih. Enggak langsung semuanya dia membelah mitosis secara bareng kompak serempak. Enggak, tapi beda-beda. Makanya kamu kan kalau misalnya luka, dia terjadinya beda-beda ya. Atau sembuhnya nggak langsung sembuh total. Pasti misalnya nutupnya bagian sini dulu gitu kan. Atau nutupnya yang tengah dulu kadang-kadang. Oh, tapi jarang sih. Biasanya di pinggir-pinggirnya dulu. Itu kayak gitu. Pak, ini kok ada prometafase ya Pak? Nah, dalam beberapa sumber sendiri, mitosis ini juga beberapa sumber memasukkan pro metafase karena dianggap bahwa profase itu kepanjangan dibandingkan metafase, anafase, dan telofase, makanya dibikin pro metafase. Tapi nanti saya akan bahas hanya 4 tahap ini ya, profase, metafase, anafase, dan telofase. Ini kita masukkan ke pro metafase. Ya, kalau dulu ini saya diajari ini cara ingatnya gampang lah, profase itu kalau disingkatnya itu promat. Pro M A E. Promat ya kan? Apa artinya promat? Promat tadi singkatan 4 itu profase, metafase, anafase dan telofase. Keren. Nah, udah. Gampang kan? Enggak susah amat aja sementara memahami. Oke, berarti sudah kenal ya nama-namanya tadi ada interfase. Interfase itu ada G, ada G1, S, dan G2. Terus fase mitosis ada 4, ada promat, profase,
fase, anafase, dan telofase. Oke. Lanjutnya, kita kenalan sama interfase. Jadi interfase apa sih Pak yang intinya terjadi dari interfase? Di interfase ini paling khasnya adalah dia terjadi replikasi DNA. Dia terjadi salinan DNA, penyalinan DNA supaya jadi lebih banyak. Nah, gitu kan? Nah, bagian besar waktu hidup sel itu terdapat pada tahap ini. Jadi sel itu memang sama kayak kalian. Kalian ada yang bilang kan gini ya, dulu dibilang 3 tahun hanya ditentukan oleh 5 hari gitu kan. Ya sama, sel juga kayak gitu. Sel interfasenya jauh lebih lama dibandingkan masa mitosisnya. Jika mungkin interfasenya bisa sampai 1 hari, mitosisnya paling cuma beberapa menit atau beberapa jam saja. Gitu. Jadi perbandingannya mah kayak gitu. Dimanapun, yang namanya fase persiapan itu akan lebih lama daripada fase ujiannya atau fase yang disiapkan tadi. Gitu. Nah, ada apa aja di tahapannya? Di tahapannya adalah yang pertama ada fase gap 1 atau G1 atau di beberapa sumber yang pernah saya baca juga kadang-kadang disebutnya sebagai fase growth 1. Ya, saya tambahin. Kenapa dibilangnya growth 1? Karena intinya dia bukan terjadi replikasi di tahap ini. Tapi makanya disini belum terjadi replikasi DNA. Tapi yang terjadi adalah pembentukan organel sel dan pertumbuhan sel. Pertumbuhan sel. Makanya dibilangnya growth 1. Itu ya. Dan yang kedua ada fase sintesis. Mana sintesis apa artinya? Artinya sintesis itu adalah pembentukan. Oleh karena itu, makanya di fase sintesis ini DNA dibilang kan DNA dalam inti mereplikasi sehingga menghasilkan salinan 2 DNA. Jadi yang dibentuk, ada yang dibentuk di situ, yaitu DNA. DNA-nya jadi ada 2, jadi 2 kali lipat. Dan yang terakhir ada fase gap 2 atau G2 atau growth 2. Tulisin lagi deh. Fase growth 2. Di gap 2 atau growth 2 atau G2 atau G2, replikasi DNA telah selesai. Proses sintesis protein dan peningkatan energi cadangan. Nah, di fase ini nih, sel itu sudah siap mengadakan pembelahan. Ibaratnya kalau kalian mau UTBK tuh dia tinggal nunggu hari itu. Tinggal hamil 7, hamil 8. Nah, itu kayak gitu tuh G2 tuh udah kayak gitu. Udah tinggal menunggu waktu. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kita udah kenalan sama interfase. Tadi udah dibilang udah masuk G2, berarti dia sudah siap untuk masuk ke proses selanjutnya. Ya kan? Nah, apa yang terjadi di proses selanjutnya? Ada yang namanya profase. Di profase ini yang pertama terjadi adalah benang kromatin memendek dan menebal membentuk kromosom. Ini ya. Kromatinnya memendek dan menebal membentuk kromosom. Ini. Yang kalau digambar di warnanya ungu. Ya. Terus apa lagi? Yang kedua membran nukleus dan nukleolusnya menghilang. Pak, di sini masih ada. Nah, ini tadi makanya saya bilang kan, untuk profase ini karena memang tahapan fasenya sangat panjang. Jadi beberapa sumber bilang tambahin satu pro metafase, dia fase peralihan antara profase ke metafase. Jadi memang membran nukleus dan nukleolus makhluk ini terjadi saat sudah mau masuk ke metafase, sudah siap-siap tuh. Makanya gambar yang ini nggak ada, tapi makanya profase ini adalah salah satu fase yang paling banyak jenis gambarnya. Gambar yang tadi itu pro metafase juga bisa dijadikan gambar profase ya. Nanti makanya sambil dilihat lihat aja. Kalau metafase, anafase, telofase itu gambarnya udah umum banget. Ya. Terus apa lagi? Yang ketiga, kromosom menduplikasi diri menjadi sepasang kromatid. Tadi udah. Lalu yang keempat, pada sel hewan, sentriol mengalami pembelahan. Sehingga sentriol menuju atau memisah ke kutub yang berlawanan. Dan benang spindel yang mengatur diri sedemikian rupa. Ya mana Pak tuh yang kuning? Dan early mitotic spindle ini diambil dari buku Campbell ya. Jadi kalau misalnya yang memang sudah baca buku Campbell sih udah apa ini gampang lah, udah ada bukunya, udah dibaca. Ini bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia ada terjemahannya ada juga. Itu salah satu buku yang paling sering dijadikan apa namanya kitab bagi para pembelajar biologi. Gitu ya.
Ini profase. Terus setelah itu ada apa lagi, Pak? Jadi ingat, pro-mat. Berarti pro-nya udah profase. M-nya apa? Ternyata fase. Nah, ini kalau saya pribadi bilang ini adalah fase yang paling gampang diketahui. Karena gambarnya di mana-mana hampir pasti sama. Dan dia udah sangat khas sekali. Khasnya pakai kepala-kepala ya khas. Khasnya adalah yang pertama dia terbentuk menandang spindel. Yang mana Pak? Ini yang kuning nih. Dia udah terbentuk dari ujung ke ujung ya. Dia udah ada dari ujung ke ujung. Lalu kromosom dia berada di bidang ekuator. Sama. Ekuator kalau di geografi kan dibilang garis khatulistiwa ya, garis tengah-tengah bumi. Sama. Di metafase juga kayak gitu. Ini dibilang garis ekuator. Di sini dibilang metafase plate gitu kan. Dia berdiri sejajar. Sejajar. Di garis tengah. Dan ini gambarnya kalau metafase hampir selalu sama di mana-mana. Yang ketiga, setiap sentromer memiliki dua kinetokor. Dan yang keempat, pada penampakan mikroskop, penampakan kromosom paling jelas. Iya, karena tadi dia rata. Kalau yang lain nih, kalau tadi profase, gambarnya ada jenisnya ada banyak. Jadi kadang-kadang beberapa orang bilang, nih udah pembelahan apa belum, atau masih interfase, gitu kan. Karena masih suka ngatukar. Tapi kalau metafase itu udah paling gampang. Nah dia udah sejajar. Nah, kalau nggak sejajar dikit aja, nah udah ketahuan tuh. Kalau dia misalnya udah ketarik dikit aja, nah dia bakal masuk ke tahapan selanjutnya. Apa tahapan selanjutnya? Tahapan selanjutnya adalah anafase. Apa itu anafase? Anafase adalah yang pertama yang terjadi di sana adalah benang-benang spindel akan memendek. Narik. Ibaratnya tuh tadi itu si kromosom itu ada di tengah-tengah. Ya di tengah-tengah, terus spindelnya narik. Nah, gitu kan. Dia memendek. Makanya di sini bilang, terus sentromer dan kromatid akan saling memisahkan diri. Yang ini nih. Ini ada dua kan. Nah, dia akan saling memisahkan diri. Dia berpisah. Diambil satu-satu oleh masing-masing benang spindel yang tadi. Gitu ya. Kromatid dia akan menuju kutub yang berlawanan. Dan membran sel akan melekuk pada akhir anafase. Oke. Udah tarik tuh, udah tarik saya tuh sampai ujung, terus ngapain pada sampai ujung? Kita berlanjut ke tahapan selanjutnya. Tahapan selanjutnya adalah telofase. Kalau di gambar telofase sering disamakan sama sitokinesis. Ya, kalau kariokinesis tadi, oh iya, nggak ada berarti ya. Kalau kariokinesis itu nih, saya tambahin. Kariokinesis itu pembelahan inti. Nah, ini tadi yang mana yang termasuk ke kariokinesis? Kromat ya tadi ya. Kromat tadi itu dia termasuk ke pembelahan inti atau kariokinesis. Sementara kalau sitokinesis, di sitokinesis itu berarti dia pembelahan sitoplasma. Sito ya. Oke. Tahapan awal bagaimana telofase itu akan dimulai adalah kromatid sudah sampai di kutub yang berlawanan. Jadi kalau tadi masih di tengah-tengah, itu namanya telofase. Tapi kalau udah sampai ujung, dan dia udah siap membentuk membran sel baru, berarti dia udah masuk ke telofase. Ya. Kromatid menipis dan mulai terbentuk anak inti. Dia bakal membentuk lagi nih. Nah, terus ini bilang kan mulai terbentuk membran, nggak bisa lurus nih. Mulai terbentuk membran nukleus dan nukleolus. Jadi kan makanya nih dibilang nukleolus forming. Nah, juga nah ya kan, dia kan terbentuk membran nukleus sama nukleus nukleolus nih anak inti sel sama si membran inti sel. Ya. Lalu sitoplasma terbagi jadi dua bagian yang ditandai dengan membran plasma menekuk dan membelah jadi dua. Peristiwa ini disebut sitokinesis. Nah, sampai akhirnya kalau akhirnya sudah ada pembelahan seperti ini berarti baru dia dibilang sebagai sitokinesis. Tapi karena memang saking cepatnya telofase sama sitokinesis, makanya di gambar sering disamain. Jadi kalau misalnya ketemu gambarnya kayak gini nih, udah dua begini, tapi nggak ada sitokinesis, ya tinggal pilih telofase. Nah ya. Nah, lanjut, apakah masih ada materinya? Ya, jadi untuk video kali ini kita sampai sini saja, karena memang mitosis ini merupakan dasar untuk materi selanjutnya yaitu meiosis. Nanti di materi selanjutnya kita akan belajar perbedaan atau perbandingan dari mitosis dan meiosis itu sendiri.
Jadi beda tuh mitosis itu. Tadi sudah saya jelaskan, mitosis sudah saya jelaskan juga. Ini ada quotes dari Rajan tadi, Rajan Kartini ini, banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi ya, satu-satunya hal yang benar-benar menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jika ada saran, boleh banget. Bisa tulis kolom komentar juga. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang meiosis. Ya, jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan juga tentang meiosis sebelumnya, silakan tanyakan juga, nggak apa-apa, di kolom komentar. Nanti mungkin bisa saya bantu jawab di video meiosis. Oke, sampai sini dulu video pembelajaran kali ini. Jika memang ada kesalahan, saya mohon maaf. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.